Hey hey hey, Shalom Church. Apa kabar Anda semua? Puji Tuhan, kita dapat berjumpa sekali lagi minggu ini. Nama saya Loveline Ivy, saya Xiaowei, dan saya Andy Lawicerius menyampaikan Joy News bagi Anda semua pada minggu ini. Let's check it out. Come on. Joy News yang pertama sekali yaitu kebaktian Ahad atau Sunday Service pada minggu depan akan diadakan perjamuan kudus bersamaan dengan 31 Mac 2019. Ibadah akan bermula tepat pada jam 9 sehingga 10.45 pagi. Don't forget to invite a friend to church and make sure to come early because the church door is open half an hour before the worship begins. Be reminded of our church culture value. Early is on time is late. 不要忘记, ha? Sebagai makluman khususnya bagi para pelawat, Joy Center tidak menjalankan acara khusus untuk memungut tanggung atau offering. Terdapat dua jenis sampul yang berbeza, yaitu sampul persembahan dan sampul persepuluhan disediakan di luar pintu gereja. Setelah sampul ini lengkap diisi, Anda boleh masukkan sampul tersebut ke dalam kotak persembahan sebelum atau selepas ibadah selesai. Anda lebih selesa menggunakan perkhidmatan online transfer? Tiada masalah. Anda boleh membuat online transfer tersebut ke akaun yang tertera di skrin. Kemudian, Anda dikehendaki untuk memaklumkan transaksi tersebut kepada bendahari gereja. Card prayer request dan card fresh report disediakan oleh Joy Center Church di luar pintu masuk gereja agar kita sama-sama dapat mengungsikan ucapan syukur dan juga berdoa bersama-sama khusus untuk perkara yang telah dituliskan dalam card tersebut. Dan setelah Anda siap mengisi kad ini, serahkan kad tersebut kepada asis yang bertugas atau Anda sendiri boleh masukkan kad ini ke dalam kotak akrilik yang telah disediakan di luar pintu gereja, yaitu sebelum atau setelah selesai ibadah nanti. Welcome to Joy Home. We are so glad you are here. Kami di Joy Home sangat berbesar hati menerima kehadiran para pelawat yang pertama kali melawat gereja ini. Dengan ini kami mengambil sedikit waktu Anda untuk berkupi-kupi dengan kami di meeting room setelah ibadah selesai nanti. Sekiranya Anda sedang mencari gereja untuk bertumbuh, Anda boleh mendapatkan borang pendaftaran sebagai ahli jemaat Joy Center daripada ushers yang bertugas. Kami di Joy Home penuh joy mengalu-alukan keberadaan Anda bertumbuh bersama-sama dengan kami di sini. Sekarang kita sudah pun berada di penghujung Joy News bagi minggu ini. Sekiranya Anda ingin mengetahui maklumat yang lebih lanjut mengenai Joy News yang telah disampaikan, Anda boleh menghubungi kami melalui social media resmi atau di nomor yang tertera di screen. Sekian saja Joy News kita pada hari ini. Terima kasih di atas perhatian Anda untuk mengikuti Joy News dari mula sehingga sekarang. Jumpa lagi pada Joy News yang akan datang. Tuhan memberkati dan menyertai kita semua. Bye.